punya claw mesin yang beruntung bisa dapetin wheel set dari HSR dari 2015 sampai dengan 2019. Bebas mau pilih mana? Dan dapat voucher 500.000 dari HSR. Cuma ngomong doang dapat gopek. Ya Allah, rezeki pagi-pagi. Ya, dapat enggak? Dapat enggak? Hop, hop. Ya, ya, hop, 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 hop. Ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Wah, sudah terpajang dua mobil ganteng yang akan jalan ini ke acaranya elit, yaitu nama acaranya itu MDC guys, Morning Driver Club. Waduh, ini kita mau jalan, sekarang udah 6:30. Stay tune terus, jangan di skip-skip karena gue bakal ngeliput mobil di sana dan acaranya. Wah guys, kita udah sampai nih di acaranya Elite di MDC Morning Driver Club. Wah, di sini banyak mobil-mobil yang ganteng nih. Nanti gua kasih lihat juga ke teman-teman sekalian. Oke guys, nah kita juga buka booth di sini, ada pajangan velg HSR Forge tuh, ada 3 biji yang keren-keren, ada warna hijau, silver, dan warna orange dengan face-nya itu warna silver guys. Nah, sini juga ada mesin capit nih. Wah, isinya ada voucher, ada baju, ada bantal kepala. Wah, banyak juga nih isinya nih guys. Koinnya mana? Nanti gue minta koinnya sama yang jaga. Oke? Oke guys. Wah, ini gue nyebutin persyaratan untuk mesin capit dari HSR guys. Yang pertama itu lo harus nge-follow Instagramnya HSR Wheel. HSR original dengan HSR Force tuh, lu dapat 3 koin guys. Kalau pengin nambah 2 lagi, nah lu harus ngefollow YouTube-nya HSR Wheel guys, dapat tuh 5 koin. Oke guys, wah ini udah mulai rame nih acaranya di Elite di MDC nih guys. Wah tuh di belakang kamera itu lagi pada line up, lagi pengen masuk barisan, mau parkir. Nah, di sini udah terpajang nih sama yang sebelah situ juga. Ngedeket, gua kasih lihat nih mobil-mobilnya. Nah, guys, ini wah kijangnya nyentrik nih. Warna biru keren sih, Pol. Wah, ini nih double cabin, bukan double cabin, jatuhnya ada ekstra body di sini nih, nyebutnya apa ya? Tetap pickup tapi ada bagian di sini nih, makin lapang nih. Wah, cakep. Jadi joknya bisa agak di-style nih kayaknya nih ke sini nih. Keren nih kijang. Udah ganti spion juga dari yang standarnya. Ini pakai punya apa ya? Saya kurang tahu. Yang tahu komen di bawah. Cakep nih, ini kijang viral juga di beberapa media juga ada, guys. Wah, pokoknya nih kijang pol nih, guys. Wah, ini Toyota Supra nih guys, yang turbo. Wah, cakep nih stripping-nya. Ini yang di The Vesperius bersama nih guys. Cakep. Mobil-mobil rare atau langka tuh di sini banyak yang jarang kelihatan di jalanan. Muncul nih di acara pagi hari ini. Sebelahnya itu di depannya itu ada Nissan Skyline guys. Ini Skyline GR. Cakep sih ini. Oh, ini yang pintu 2. Oh, gue baru tahu kalau ini adalah Skyline R34 guys. Wah, spoiler, warna biru, ganteng. Ini mobil nggak usah dipapain, ganteng banget nih guys. Guys, wah ini di sebelah gua ada Om Gilang nih dari Garage One nih guys. Garage One. Om, ini kita yes. Ikut terus ya acara Elite MDC sini ya. Yoi, support juga dong. Support juga, ada parkirnya selalu di sini gua lihat nih. Betul. Nurunin berapa mobil nih Om ke acara ini? Nanti di sini bakalan full yang jelas.
sama ada 1, 2, 3 lagi di luar. Oh, di luar ya. Di luar area ini ya. Oh, jadi, depan tuh juga kita ya. Iya, jadi sekitar mungkin 5 sampai 8 mobil lah. 5 sampai 8 mobil tuh, Om. Nah, kita mau nanya nih, Om. Yang ini nih. Yes. Nyebutnya Lancer apa nih? Ini emang Evo. Evo. Evo 10. Evo 10 ya. Yang generasi terakhirnya kan udah enggak ada lagi sekarang kan. Oh, sekarang enggak ada lagi. Yes. Yang sebelahnya nih, Om. Itu Evo 5. Evo 5. Yes. Oh. Cakep. Ini untuk rally apa gimana? Enggak, ini dibangun dengan ini pakai white body kitnya Faris full kan. Jadi emang udah kitnya buat Evo 5 gitu. Oh, gitu. Ala-ala time attack-nya dia. Oh. Karena kalau di luar banyak yang pakai ini kan dia udah otomatis udah lebih lebar. Emang dipakai buat time attack kayak grip racing-nya di sana gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, kalau yang di sana itu langka juga itu yang wagon-nya ya. Yes, itu kan ini yang tadi 10, nah itu 9 tapi versi wagon-nya. Oh, gitu. Cakep. Mobilnya keren-keren, guys. Yeah. Jadi Garrett Swa. Oke, Om, terima kasih banyak. Thank you. Om Gila. Thank you juga buat Om. Thank you semua. Oke, guys. Wah, ini udah ada Mas Rofi dan rombongan nih. Rombongan, udah kayak naik haji ya? Iya, benar. Ikutan ini dari siapa tahu ini, Mas? Gua tahu dari Babe Harun, BA-nya HSR Wheel. Terus juga diundang lagi sama lo. Jadi bener. Gua datengin aja lah, seru banget asli. Gimana acaranya? Ini first time gua ngikutin Karmit kayak gini. Yang emang kayak bocakan ibu abis kan. Sudah kinclong-kinclongan yang paling kinclong, yang paling keren. Bener. Nah, ini first time gua ikutin kayak gini, mobilnya gila-gila, build-nya keren-keren dan gua juga makin pede karena velg gua udah pakai HSR. Wah, cakep. Nah, ini sebelahnya siapa? Ini ada cewek gua namanya Nesha, sama ada videographer dan editor gue, Teguh. Wah, aduh. Oke, Mas, sorry mengganggu waktunya. Aman. Lihat-lihat, di dalam tuh ada booth kita juga. Oke. Main mesin satu juga emang. Boleh. Iya. Aman. Kalian aja ganti pelek ya. Ganti lagi. Wes kalau gitu, sikat. Oke, guys. Wah, ini ada. Wah, lagi dimainin nih alatnya, guys. Wah. Oke, guys. Wah, ini udah si Om tadi yang lagi main nih. Om siapa, Om? Dana. Om? Dana. Dana, iya. Gimana nih, Om? Mainnya, seruannya? Seru. Seru ya? Seru. Event begini, lo bikin something new sih, menarik banget. Oh, ede. Acara juga rame, Om ya? Acara rame. Oke, siap. Terima kasih banyak nih, Om. Thank you. Ya, Om. Yeah. Wah, guys. Nah, ini juga pengen saya tanya juga si Om ya. Dapat berapa koin sih, Mbak? 5 koin ya. Nih si Om masih ada 3 ya. Masih 4. Oh, masih 4. Wah, kita lihat nih, Om. Kita coba peruntungan. Waktunya ya. Susah. Ada waktunya. Ada waktunya 30 detik. Berapa dia? Susah loh. Kita 25 detik. Nah, bantal kan, bantal tuh. Apa itu HSR Forge? Itu produk barunya HSR, ya, pakai teknologi Forge yang kita bisa custom alat sesuai dengan offset dan style dari. Ada jempol di sana, Rangge, selamat. Rp500.000 bisa beli bahan. Yeah. Oke, guys, di sebelah gua sudah ada Mas Harun nih. Halo, Mas Sultan. Iya, Mas. Sultan pingin nanya nih, Mas. Keseruan acara hari ini gimana nih, Mas? Selalu ya MDC itu selalu seru ya, Om Sultan ya. Banyak mobil-mobil yang datang, mobil-mobil modifikasi. Ramai banget acaranya. Sampai yang biasa nggak biasa keluar di jalan kita bisa lihat di sini gitu. Gitu, Mas Sultan. Kalau gua sih senang banget sih bisa silaturahmi teman-teman, bisa ngeliat
bisa sharing sama teman-teman modifikasi, bisa ngeliat modifikasi teman-teman yang lain gitu. Iya. Keren-keren, dan mobilnya di sini juga ya. Ya benar kata Mas yang rare tadi ya. Iya, banyak lah banyak, ada juga yang nggak pernah kita lihat di jalan ada aja gitu. Iya. Oke Mas Harun, ya. Sekit aja. Terima kasih Mas Harun. Sama-sama. Guys, wah ini dari Chamber Gang sudah terparkir di sini. Ini ada C200 nih, Mercedes nih. Wow. Ini ganteng sih anak-anak Chamber Gang nih, keren-keren ya. Wah. Pol nih modifnya Ersas. Keren-keren. Dan di situ juga ada mobil Mas Harun. Nanti kita ke sana, guys. Kita ke sini. Nah, ini ada E30 yang coupe, guys. Wah, ini cakep nih, sama kayak di Mercy kita. Wah, ini Pol nih. Ganteng sih. Keren 30-nya, guys. Wah, banyak mobil yang rare-rare di sini, guys. Di sebelah sini juga ganteng juga nih, ada Mitsubishi. Gua nggak tahu apa, yang tahu komen di bawah. Oke, guys. Wah, ini di kanan ini ada E30 nih. Cakep juga ini karbon kap mesinnya. Wah, sebentar ada yang lewat. Wah, Porsche ganteng nih. Nah, yang ini mobil Honda Civic Type R, tapi gue nggak tahu tahun berapa dan ini yang model gimana, build up atau gimananya. Wah, keren nih mobil nih, cakep. Kita ke situ, ke sebelahnya. Wah, guys, ini mobil yang sangat-sangat keren. Menurut gue FT86 ini viral juga di mana-mana. Pamela juga pakai FT86. Nah, ini lagi banyak nih FT86 di sini nih, guys. Ini ada dua. Di sana tadi juga ada kalau nggak salah gua. Cakep nih, banyak. Wah, keren-keren. Oke, guys. Wah, ini kayaknya temenan semua nih. Para-para jazz yang alirnya racing-racing lagi nongkrong juga di sini nih. Ini kayaknya dari Solo nih, tapi benar nggak nih ownernya dari Solo? Ada tulisan hashtag Made in Solo nih mobilnya, guys. Ganteng-ganteng nih yang racing nih dari Jazz nih. Wah, yang ini Jazz juga, ini GD. GD3. Cakep juga nih. Jazz lagi, sob. Wah, ini sederet nih. Racing semua nih. Alirannya itu ada City hatchback juga. Wah. Ganteng-ganteng fitmennya, cakep-cakep nih mereka nih. Kita lihat ke sebelah sana. Come on. Wah, guys, gue ngelihat mobil Toyota Camry ini menurut gue agak sedikit berbeda. Biasanya yang pemain Camry itu mainnya dengan velg yang gede-gede, yang ya bisa gue bilang alirannya elegan. Abis yang ya pokoknya yang agak celup-celup di Ersasin. Nah, ini dia racing-racing lagi, tetap bannya pakai di spidol putih atau diputihin lah tulisannya. Wah, cakep fitmennya yang belakang. Wah, sampai celup segini nih, cakep fitmennya, pas belakang. Salah satu menurut gue kayak yang beda aja nih tampilan Camry-nya nih, cakep, keren. Oke, guys, wah ini ada Volvo Wagon nih, ini serinya di 960. Ini yang full spec. Kenapa gue tahu ini yang full spec? Karena gue juga pakai Volvo, tapi di luar kota, bukan di sini Jakarta. Dan ini salah satu menurut gue Volvo yang masih banyak beredar yang wagon tuh ya Volvo nih. Ini full spec, kap mesinnya sampai sini nih, dia penuh sampai sini. Biasanya ada panggangan sate kalau yang belum full spec, guys. Dan dashboardnya juga berbeda nih dia. Kalau yang full spec tuh agak sedikit landai-landai. Dan ini turbo, guys. Dia 960, 2400 turbo. Yang ini nih, wah cakep. Ini masih Orion banget semuanya full. Sampai garnis-garnis krum begini nih, belum ada yang ini. Wah, sampai wipernya juga ini bawaan pabrik ya, yeah. Bener-bener standar dia, cakep nih, guys. Wah, ini ada Mazda Fantren. Ini yang menurut gua gara-gara acara The Elite, dan ada The Elite itu ngeliput salah satu mobil Fantren yang warna biru kalau nggak salah. Gua juga nonton. Wah, datang nih owner-owner yang punya Mazda Fantren, guys. Wah, itu salah satu kayak apa ya? Jadi bahan ini ya nih, bahan salah satu opsi
kalau Vantren juga bisa eksis, guys. Wah, keren. Oke, guys. Wah, tadi gue lagi ngeliput mobil, ternyata Daihatsu Rocky nongol, lihat velgnya HSR nih. Wah, di sebelah gue ini udah ada Mas Sam ya, Mas. Yo, selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Iya. Datang ke sini agak telat nih kayaknya nih. Oh iya, sebenarnya karena tadi pagi ada acara ya, nganterin ke bandara, jadi datangnya agak telat ya. Wah, ini pakai HSR Rally, Mas ya? Iya, betul, HSR Rally. Pertamanya mikir pengen OZ Rally ya, kan mirip-mirip tuh ya. Yeah. Tapi lihat HSR harganya budgetnya bagus, langsung sikat. Untuk ini gimana? Performanya, bisa ketahannya gitu. Menurut saya pribadi, kan saya sering bawa ini daily ya, mobilnya buat ke Semarang, Jogja, pernah juga ke Malang waktu itu. Ini velgnya mantap, ketahanannya mantap banget. Mau lubang apapun, double aja. Walaupun lagi speednya kenceng banget waktu itu, nggak sengaja ya. Kebetulan untung palangnya nggak kenapa-napa, nggak pengok, nggak apa-apa. Gak aman apa-apa semuanya. Ya. Aman semuanya. Performanya cakep, looksnya juga cakep. Oh ide. Ini di ring berapa? 17 ya? Ring 17 masih velg. Bannya standar. Velgnya doang diganti, boltnya nggak ada yang diganti juga. Jadi tampilannya juga makin kece nih. Betul pas sekali. Sesuai Rocky itu cocok pakai yang alirannya rally-rally gitu ya. Benar sekali. Ini emang sebenarnya konsep modifnya mau buat di rally. Cuman karena emang mud flap-nya belum ada ya. Jadi kita belum pasang. Ini udah dipasangin strut bar depan, bawah, kaki-kaki udah dipasangin lower arm sama front arm. Wah, cakep. Sudah banyak perubahan berarti ya. Dibawa kenceng enak. Enak ya. Enak banget. Oke, Mas. Untuk fasilitas dari HSR nih, kayak tumble ban, kayak balance, udah pernah Mas cobain belum? Udah dong. Di toko HSR. Di HSR langsung, toko wah, HSR langsung. Cakep. Terima kasih kalau banyak. Kalau ditanya itunya mah cakep lah. Asik. Ini gue baru ketemu ya. Cakep. Bukannya di rekayasa, enggak beneran. Mas baru ketemu sama gue nih. Langsung. Oke, Mas, terima kasih banyak. Kasih. Wah, guys, di belakang gue ini ada Mercy S-Class yang menurut gue sangat-sangat ciamik. Pol-polan, ganteng. Wah, pokoknya benar-benar bantet parah. Keren sih ini mobil nih dengan warnanya ini, bisa gua bilang apa nih tang warnanya, tang? Marun apa coklat? Marun kayaknya. Marun ya, kalau di kamera ngeliatnya marun ya. Ah, benar kayak kacang merah. Udah kayak es krim. Wah, ini ganteng sih di sini nih. Keren-keren mobil-mobil di sini tuh sangat-sangat keren, guys. Nah, HSR kita buka boot di sini. Oke, guys. Nah, di sebelah kanan gua ini udah ada mobilnya Mas Yurovi nih, guys. Yang udah ganti velg HSR juga. Wah, ini ganteng. Mobilnya makin sangar nih. Cakep. Dengan lebar depan dan belakang tuh berbeda nih lebarnya nih. Wah, kalau enggak salah gua berapa lebar? Gua kurang tahu deh. Lebarnya berapa? Gua enggak pingin sok tahu. Nah, yang punya bisa aja datang. Sumpah yang punya urusannya datang nih. Tadi lagi moto bentar, saya nungguin dia moto aja udah. Tuh, Mas, yang punya mobil ini ya, dipanggil pakai mic tadi ya? Iya betul, Mas. Mas, saya mau nanya nih, Mas. Oke, gimana tuh, gimana? Ini mobil ganti velg HSR. Yes. Depan belakang ring berapa, velg lebar berapa sih? Gua pakai ring 20. 20? Terus juga udah gua spuring balancing dan emang enak banget sih, parah. Enak ya? Grippy banget, karena kan ini jatuhnya kan lebar kan? Bener. Jadi lebih lebar dibanding gue pakai ban standar. Jadinya pas gue kayak dalam tanda kutip ugal, itu lebih, gue ngerasa lebih firm. Tinggal gue pasang big bracket aja nih. Yoi. Yang belum gue pasang. Iya, sabi kali. Oke, guys, wah ini udah ada Suzuki R3 yang menurut gue cakep nih. Wah, keren. Alirannya racing, ini di smoke hitam lampunya. Wah, ganteng sih ini mobil nih. Dia make di ring berapa nih? Kita lihat. Di ring. Oh, dia make di ring 16, guys. Di ring 16, bannya 205 50. Cakep. Pol pokoknya nih. Mobilnya ganteng sih, warnanya bronze, makin dapat nih racingnya nih, guys. Dapetin wheel set dari HSR dari 2015 sampai
bebas mau pilih mana, dan juga kemasukan voucher dari 10 voucher sisa 4. Keren antusiasnya. Ini sekali gue panggil ya, siapa yang mau voucher 500 ribu? Kopek, kopek, ada yang mau voucher kopek? Kasih satu pertanyaan buat Lucy. Nama saya siapa? Sebelum Mas Harun ngomong, kalau kalian beri aku HSR, ada wajahnya Mas Harun, guys. Guys, ini dia guys. Gokil. Fotonya di sini, orangnya di sana. Wah, luar biasa sekali. Mas, aku di sini minum air kamu ya. Nah, ini air ini maksudnya. Air ini. Air ini. Ya. Sekarang gue udah sama Mas Rizwan nih guys, dari Elit nih. Mas, ini acara kita sudah berakhir dan rame mas ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat yang udah support nih teman-teman semua, dan kepada HSR juga terima kasih banyak. Siap, sudah support acara dari Morning Drivers Club. Gitu. Terima kasih banyak buat HSR. Ini perkiraan sama yang kemarin banyakan mana nih? Makin rame ya. Kalau ngeliat crowdnya sih alhamdulillah ya. Dan kita juga udah ngelihat sekarang di dalam domnya ini juga udah mulai hidup. Yeah, tadi benar. Gara-gara terima kasih banyak lagi buat HSR, gara-gara ada claw machine ini jadinya rame banget di sini. Yeah. Gue dari tadi denger yang wah gitu teriakannya dari sini, gara-gara main kayak gini sih. Seru, top. Ya, top. Dan mobilnya top, juga keren-keren di sini datang. Iya, alhamdulillah masih rame, masih beragam mobilnya dari segala macam, dari muscle, sedan, jeep, semua segala macam datang. Oke, siap, keren acaranya. MDS tuh keren ga? MDC. MDC, sorry MDS lagi. MDC. Yeah, tapi terima kasih banyak juga sih untuk yang support gitu, seperti ASR dan teman-teman yang lain yang udah datang, udah nyempetin waktu buat datang. Kalau nggak ada kalian ya bakalan sepi. Wah, gitu. Iya benar. Sekali lagi makasih banyak Lima Lisan. Terima kasih banyak untuk ASR, sukses terus buat jualannya. Siap. Terus. Segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan komen. Untuk kedepannya jangan di skip. Gue Sutar pamit undur diri. Ingat Velak, ingat ASR.